dan keluar dengan kata-kata musannad. Musannad duk kata dalam syarat dulu pada muka berapa? Ha tu. Dalam kedua, dalam bari ke berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baris yang ke-9 dah. Baris yang ke-9 di keduanya tu lah. Benda yang wa ibata ismaye ni ke? Tak itu. Baris yang ke-9 tu. Musannad kata kena keduanya digolib atas akar. Wa ibinata ismaye kita pos apa nama ismayang kita tu jadi rusak jadi bata tu. Sebabnya digolib atas akar, golabah atas akar, jadi kerasi atas akar oleh lalai. Ha, tu. Jadi sifat lalai mari duk menguasai akar kita. Sifat akar kita tak khabar apa, tak khabar apa, hilang kesedaran. Maka keluar tak masuk dalam kata tak khabar tu, kecek mudah kita. Keluar dengan kata golabah atas akal. Artinya arti akal. Apa akal di sini? Tamjidnya, tamjid akal. Apa makna tamjid? Sifat pandai beza oleh akal. Sifat pandai beza oleh akal. Akal pandai gamuk beza. Kecek muda-muda galak lagu mana? Ha, tulis pada golabah akal. Yakni, keluar dengan hilang kesedaran. Keluar dengan kata hilang kesedaran. Itu tu maknanya. Jadi kalau hilang kesedaran tak khabar tu wak wibata ismaya. Kalau itu tak masuk dalam tu, keluar dengan kata hilang kesedaran tu keluar oleh mengantuk. Mengantuk tu pa'e bagi keluar. Bila sebut kata hilang kesedaran tak khabar gapo, golabah atas akal kita tak ada pandai beza pada akal. Dia mau ngepek tepi pun tak dengar dah. Ha, tu kalau tidur misalnya dah. Kalau gila orang jijak pun dia tak tahu apa. Duk tengok panah pun dia tak ada kuasa kata mudarat. Ha, tu orang gila. Ha, maka keluar dengan kata tu boleh mengantuk. Pak bagi keluar. Maknanya mengantuk ni tak batal lah ismaya. Kau dah mengantuk ya? Ngantuk-ngantuk dia kata. Ngantuk-ngantuk. Haa, tu so. Dan, satu lagi atau pada mengantuk. Dan hadisun nafsi. Keluar oleh hadisun nafsi. Apa mana hadisun nafsi? Hadisun nafsi itu bahasa Arab, bahasa Melayu kita. Yakni, artinya, khabaran hati. Yakni, ceritaan dalam hati. Tu, cerita hati. Duk menengung sore. Orang panggil nengung-nengung. Hei, orang kata, hei, apa khabar? Mu ni ku mari lama dah. Oh, tak khabar. Duk menengung, duk fikir. Buat tak semaya kan, tak khabar itu. Haa, tak khabar tu tak batal. Hak tu duk menengung sore, panggil. Bukan mengatuk. Duk menengung, duk merenung-renung. Renungan hati je lah dah tu. Haa, khabar hati, renung-renungan hati. Cerita, mari duk menengung fikir. Haa, tu. Hak tu tak batal, mengatuk pun tak batal. Dan permulaan datang mabuk. Elah juga atau pada mengantuk. Dan keluar juga oleh permulaan datang mabuk. Mula-mula timur mabuk. Mula-mula hasil mabuk. Mabuk mula-mula tak khabar lagi. Ya waso. Ah, kena. Dia sakit kepala. Waso. Rasa pening weh, pening weh. Pening weh, pening weh. Pening gitu tu orang panggil permulaan bagi mabuk. Hak tu tak sapa kepada hilang kesedaran lagi. Jedai lagi lah nak hungar giroyak ke orang. Jedai lagi lah. Nak terasak tu. Tu. Jedai giroyak ke orang lagi. Ha, tu orang panggil permulaan datang mabuk. Nampak tu dah? Maka benda ni tak batal. Ha, sebab tu taprek tu. Taprek pada keluar. Bila keluar, ha, ulih mengantuk dan sebagainya. Maka taprek pada keluar. Tak perhatikan pada khurajah panggil. Maka tiada binasa wuduk dengan dia. Tak batal wuduk dengan dia. Dengan yang tersebut daripada tiga itu. Ha, yang dia, yang ini dengan yang tersebut daripada tiga tu. Tak batal weh. Ngatuk lu. Ngano ni.
lak kali gua tu tak apa, lak itu ya. Tu gara dia mak dah. Ngatuk mata tak mak? Mak tak ngatuk semua aku. Tak batak ismaya, kalau batak ismaya siap aku, kena ambil ismaya semua aku. Mak kata. Ngatuk semua. Ha tu. Hak tu tak batak ismaya. Patu nak tahu di mana, nak cek mana kata ni ngatuk gaya ni tidur. Alamat dia ada. Dan alamat mengantuk. Alamat panggil mengantuk. Selain pada mata merah tu sukulah dah. Dan bermula alamat bagi mengantuk. Tanda nak cek kata orang tu sekadar ngantuk ya. Ngantuk mata je. Bukan kata nyenera lagi. Bukan kata tidur lagi. Tu kau ada lak itu ya. Alamat mengantuknya ialah khabar. Mendengar akan perkataan apa tu ya? Mendengar akan perkataan orang yang hadir. Orang yang hadir, orang yang ada di tepi kita. Senang lagu tu. Orang yang hadir, orang yang ada di tepi kita. Dia duduk kecek, dia bunyi lagi tapi tak tahu gapo. Tak tahu tak jumpa kecek pun tapi dia bunyi, dia musik. Ngeng. Tahu kata dia buat buah. Bila-bila nak lalu, buat ulit tidur. Dengar kata pokok dia buat buah. Tapi tak tahu kata apa. Kau tak tahu kata dia buat kecek pun. Tapi tahu kata pokok dia buat buah tu. Ha tu. Tu orang panggil duk kodam mengatuk je tu. Bukan kata tidur lagi. Yalah tak ada lagi gitu. Dan jika. Jadi padahal. Dan tu zaidah. Dan tu dan wulhan. Dan tu orang panggil dan wawulhan. Jika tu jika zaidah. Dan yang ni padahal tiada dipaham akan dia. Ha, akan dia akan perkataan orang tu. Tak payah kata dia meruk kecek poh. Dia meruk kata poh. Tapi tahu kata dia meruk buah. Tu kalau duk dalam Jumaat ke, duk dengar, tahu kata tu khatib duk baca tapi duk baca gapo, duk bunyi rong. Tu. Tak apa lagi hak tu. Tak apa lagi. Tu pun kalau dia tidur pun, kalau tetap pakai bunga tak apa, teka dia dengar khotik tu. Ha, tak apa, tidur nyurah semua, tak dengar tu khotik kata apa dah. Duk koya, duk mingiga rata. Tapi punggung dia tetap. Ha, tak apa pula tu. Ha, maka kata dia rahimahullah ta'ala, dan padahal tiada dipaham akan dia akan perkataan orang tu. Ha, tu orang panggil alamat mengatuk. Alamak kata mengatuk. Pak kita ni sekadar mata merah ni tak angin mengatuk. Angat apa panggil apa? Panggil apa? Mukaddimah mengatuk. Mukaddimah mengatuk. Ada nguak tu mukaddimah mengatuk aja tu. Wasung ngatuk dah weh. Wasung mata merah ni wasung ngatuk dah weh. Tu satu ngatuk tu. Tu ngatuk tu. Ya khabar, ya dengar okey. Nah, ya dengar. Tapi tak tahu kata apa. Dan alamat tidur tu gapo? Dan bermula alamat tidur. Nak cek kata kita tidur ke kita tak tidur. Untuk mudah nemik asmaya dia. Dan bermula alamat tidur itu, alamat kata kita denyengro molek dah. Ialah tiada tahu perkataan orang yang hadir. Tiada tahu. Jadi tiada dengar dan tiada faham. Mana tiada tahu ni? Bukan tak tahu gapo dah. Tiada dengar dan tiada faham perkataan orang yang hadir. Tak dengar tak faham. Tak dengar tu faham dak? Ya lazim dah kalau tak dengar tu lazim tak faham. Ya mungkin nak faham gapo dia tak dengar. Tapi tak faham ni tak lazim kata tak dengar. Kadang-kadang tak dengar, kadang-kadang dengar tapi tak faham. Tu gitu. Maka kata dia tak dengar dan tak faham perkataan orang yang hadir. Tak dengar apa? Dia mau kecek ke apa tadi? Kau tak dengar apa? Mau tidur dia pun. Tu. Orang duk kecek sejer dah. Abang-abang mau duk kecek apa? Tu tidur mu dah. Tu tidur je tak khabar apa. Habis itu. Atau mimpi weh. Tu dia. Hak tu atop kepada tiada tahu. Alamak tidur tu ke apa? Mimpi. Ngiga. Ngiga tu ngiga ni tidur dah tu. Ngiga. Tu khabar apa duk Amerika pula. Sana ni je. Tu. Ngiga.
Habis itu tu mimpi. Nah tu alamat kata tidur. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, syahdan. Nah tu ini satu kenyataan yang lain. Ini satu kenyataan yang lain. Ha, kata musannif rahimahullah, dihukum adalah dihukumkan batal wudu dengan tidur yang tiada tetap kedudukannya. Oh, sebab tempat sengkau keluar suatu daripada dubur itu, itu pada asalnya. Kemudian didirikan sengkau itu tempat yakin. Kemudian dipindahkan hukum kepada bahwanya itulah Allah Zahid tak ada sih. Dihukumkan kepada bahawa jadi diri tidur atas kelakuan yang tiada tetap tu membatalkan wudu. Tak hepo satu. Dan jika tahakkuk tiada keluar suatu sekalipun. Ha tu. Masih niso ning ni buriyah. Ha tu. Tengok lagi. Syahdan adalah dihukumkan, dihukum kita tak muktada dulu sini. Mana khabar dia? Sebab tempat sengkau tu, tu khabar. Tu khabar dia. Bermula dihukumkan, dihukum oleh ulama fiqh atau fuqaha. Adalah dihukumkan oleh ulama fiqh. Ulama fiqh hukum. Hukum lagu mana? Batal wuduk. Bahawa dihukumkan dengan batal wuduk. Soalan kata itu. Dihukumkan dengan batal aismaye. Tok fiqh dihukum kata batal aismaye. Bata tu dengan, dengan takluk pada bata. Bata aismaya tu dengan tidur, dengan sebab tidur. Tidur. Tidur mana kau bata? Sipak. Tidur yang tiada tetap oleh kedudukannya. Kedudukan bagi seorang. Geti tak kedudukan? Kedudukan tu mak'at dalam bahasa Arab. Mak'at, mak'at. Mak'at maksud dengan kedudukan sini yakni dua papan punggung. Kedudukannya yakni dua papan punggungnya. Ha tu kau kira tadi. Tak ibarat dulu. Dihukumkan, yakni ulama fiqh hukum dengan bata ismaye. Yeah. Dengan sebab kita pergi tidur, tidur yang tak tetap dua papan punggung tu. Kita tidur menyengang atau kita tidur nerak. Masalah. Atau kita tidur yang tak tetap papan punggung. Abuk lagu mana cara sekalipun. Tidur dah hab diri, tidur atas, macam-macam lah. Tu. Ha, kita tidur tak tetap apa punggung. Tu. Atau tidur netel tu pun tak tetap dah. Dia tak tetap dah. Tidur netel tu. Dia nampak tetap lek ni ya. Ha tu, lek ni duk buka lek punggung. Lek bibir punggung tu duk buka. Sebab orang tidur bunyi ketuk malat. Pok pek ya paling kata pok. Ha tu dia. Ha so situ paling sekali nepuh pok. Ha sekali. Ha dia tak khabar apa dah tu, dia spring dia habis. Ha dia tak terjaga dah. Maka Musa ni kata jaga malam ni ibarat adalah dihukum batal wuduk dengan sebab tidur yang tidak tetap pada punggung tu. Sebab apa dihukum gitu? Dihukum oleh ulama fiqh dengan batal selagu tu sebab ialah sebab tempat sengkau keluar suatu daripada duburnya. Tulis itu pada sebab. Yakni sebab tidur atas kelakuan itu. Sebab tidur atas kelakuan itu. Dikatakan tempat sengkau keluar sewaktu
daripada dubur. Maksudnya, kelakuan itu menimbul perasaan berat sangka bahawa ada perkara keluar daripada dubur. Tu. Atau kita bahas dah marah, kita hurai lebih kurang dah kan? Tidur tu ulama boleh hukum kata batal. Pasal apa tidur rupa tu batal juga ismaya? Karena tidur tu ialah sebab tempat sengko keluar sewaktu daripada duburnya, dubur seorang tu. Orang panggil tempat sengko. Tempat bagi berlaku timur perasaan berat sengko kata ada benda tu baik. Rasa tu baik dah tak ni. Rasa tu baik, rasa liat tu baik. Boleh timur tempat seka. Ada pun kalau kita jaga biasa ni, tak ada tempat seka tu. Muka kita tahu, katakan mata kita duk jaga, al-aina ni wika usahi. Dua mata tu duk jaga, dua mata tu duk jaga, duk kawal, dua punggung, bulu bayi punggung. Tu. Maka bila tidur, jadi seka panggil kata, berat liat keluarkan. Tu. Pada asalnya, han keadaan tempat singko tu tilik pada asalnya. Asan bagi tidur. Asan bagi tidur tu. Tilik pada asal tidurlah. Tu kira mari. Tilik pada asalnya. Asalnya kira situ. Tapi akhirnya ulama pindah pergi berat kot lain. Asalnya tilik kot tu. Tu. Kemudian. Selepas daripada jadi tempat sengkau kak, kemudian didirikan. Apa didirikan? Yakni dijadikan sengkau itu, dijadikan sengkau itu, dijadikan berat sengkau tadi itu tempat yakin. Jadi pada tempat yakin, pada tempat yakin. Apa makna situ? Tulis pada tempat yakin. Yakni asalnya tidur yang tidak tetap papan punggung itu, asalnya tidur yang tidak tetap papan punggung itu duduk pada tangga sengkau keluar benda sahaja. Sengko keluar benda sahaja. Bukan yakin keluar sungguh. Bukan yakin keluar sungguh. Tetapi akhirnya ulama menjadikan tempat sengka itu sebagai tempat yakin. Yakni dikira sebagai yakin keluar benda itu. Yakin keluar benda itu. Soalan kata, dati dia lagu tu, pakai yakin tu baik. Yakin mana? Hai baru, baru rasa ya. Hai rasa tu tak apa, ulama kira tu yakin dah. Pakai menempati yakin, ambil yakin menempati sengkau. Baik tu dah? Baik dah baik? Baik dah? Baik lapan nasi ni lah. Yakin nasi lagi baik? Okay dah? Tak wani nak kata. Dah. Kaki nak pergi? Tak apa. Ada sikit dah masa. Kita baca sampai sebelah. Dah. Habis itu. Maka ulama letak tempat yakin juga. Pada itu dah. Jadi rupa lagu ni. Orang tanya. Sebab apa tidur yang tak tetap apa-apa punggung tu batal.
kita jawab kata sebab tidur lalai rupa tu tu dikatakan tepat seka bagi tu baik benda. Kena wasa tu baik. Ada wasa lek tu baik tu. Timur perasa kata berat lek tu baik. Itu asal dekat situ. Asalnya pasal asalnya duduk pada sengka. Tapi akhirnya ulama kata, tak apalah walaupun berat lek tu baik pun pakai kira kata tu baik dah. Pakai kira kata supa tu baik dah. Pakai supa kata tiktok dah. Maka tidur lagu tu orang jawab kata sebab apa tidur tu? Tidur tu tu batal air semayan. Jawab kata tidur rupa tu tu sebab tu baik benda. Sebab tu baik benda, sebab ketuk. Sebab ketuk dah. Apa tahu di mana? Oh, tak tahu pun pakai wak yakin lalu dah. Pakai hikum supaya yakin. Ha, ulama je cuma. Ya moga kita dok sengkor-sengkor mari lama dok aktif asar pula. Ha, zon 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 zon. Wasa berat. Dok lagi. Tak, ya pakai tak kia zon. Pakai kia yakin kata keluar. Baik, situ. So, bila yakin keluar dah. Yakin keluar dah. Orang tanya pula. Kalau itu aku nak biar anak nakai aku tunggu dekat punggungku. Tunggu ke punggung lagu mana? Aku nak tidur. Lepas tu bila aku bangun tadi, aku nak tanya dia kata ada benda tubik ke tak? Kalau ya wayak kata tak tubik, berarti yakin tak tubik lah. Kalau kita tengok. Ha, kalau kita nak pakai wah yakin tu pula. Tak juga. Ulama pindah lagi. Mula-mula sengkau. Lepas tu pergi pindah kepada hukum yakin tubik. Lepas tu lepas pada pindah pergi kepada hukum yakin tubik. Pakai hukum kata sebab tidur semata-mata tu pun batal dah. Belah yakin tak yakin cukup. Dia tengok ni. Takut kita duduk suruh orang duduk tunggu kat punggung. Pakai kalau tidur rupa tu pakai batal lalu. Akhirnya jawab benda yang membatalkan wuduknya tidur rupa tu. Cuk. Sebab itulah kita royak kata an-naumu gitu ya. Dia tak ada royak kata. Dia tak royak kata tempat sengkau tak sengkau. Ya kira-kira kelama hukum hari. Tidur tu membatal. Semata-mata tidur. Ha, tengok depan dia kata. Kemudian selepas pada didirikan. Kemudian daripada didirikan sengkau tu tempat yakin. Dipindah hukum. Dipindahkan hukum. Jadi hukum yakin keluar tu. Dipindahkan hukum yakin keluar tu. Dipindah kepada bahawa. Ha tu. Nyo tak say. Dipindahkan hukum kepada bahawa. Jadi. Jadi dijadikan. Bahawa dijadikan. Diri tidur. Atas kelakuan. Yang tiada tetap tu. Akhirnya pakai pindah hukum kepada dijadikan diri tidur tu. Diri tidur atas kelakuan yang tiada tetap. Jadi tiada tetap dua papan punggung. Diri apa nama? Dijadikan diri tidur atas kelakuan tu. Kelakuan yang tidak tetap dua papan punggung tu. Didiri membatalkan wuduk. Ah tu, tu nak ipak bagi dijadi. Dijadikan diri tidur tu yakni sebagai tulis pada membatal yakni sebagai perkara yang membatalkan wuduk. Tu membatal. Jadi sebagai perkara yang membatalkan wuduk. Tu. Pehadap tu dah. Tu tulis pada dipindah. Tulis situ. Yakni akhirnya ulama letak. Akhirnya ulama letak hukum bahawa semata-mata tidur atas kelakuan yang tersebut ialah perkara yang membatal wudu. Ialah perkara yang membatalkan wudu. Pakai klik ke rupa tidur tu batal wudu. Semata-mata tidur lagi tu batal dah. Akhuminya kira di tempat sengkau tak sengkau tu. Tapi akhirnya pakai kira diri tidur tu sebagai benda yang membatalkan wuduk. Dan jika ini royo pada membatal batal wuduk tu. Dan jika tahakkuk, jika jelas
jika jelas dan cerak jelas, tiada keluar suatu, jadi daripada dubur sekalipun, jadi batal juga batal wudu. Batal tu, batal tu. Tubik tak tubik, walau kita cerak kata tak tubik pun pakai batal. Sebab apa? Sebab ulama pidah pakai ambil hukum semata-mata tidur tu. Mudah. Senih. Tak nak kira banyak lapis. Mulanya kira-kira gimari. Hak membatalkan wuduknya keluar benda daripada punggung. Lepas tu, bila tidur, timur berat sengkau kata ada tubik benda. Bila timur-timur berat sengkau, pakai hukum kata tubik. Bila hukum kata tubik, pakai kira diri tidur tu sendiri dah. Tubik tak tubik pokok ya. Ah, tu diri tidur orang tahu apa tu, pakai batal air sembahyang tu. Nampak tu dah? Walaupun kita cerak-cerak kata tak tubik sekalipun, jaga. Dan kerana inilah, apa kerana inilah? Kerana dijadikan diri tidur ni. Nah, tu inilah aja. Kerana ni, kerana dijadikan diri tidur semata-mata tidur atau rupa kelakuan itu tu membatalkan wuduk. Oh, jikalau tidur oleh orang yang, nah tu pak eh. Yang tu pak eh bagi tidur. Jikalau tidur oleh orang yang tiada tetap kedudukan nyo orang yang. Kalau gi tidur oleh orang yang tiada tetap oleh dua papan punggungnya. Kita tidur duk menerak. Tidur cara kita duk guling-guling gi mari. Ha tu kita tidur. Dan mengkhabarkan dia akan orang yang tu. Mencerita akan dia oleh maksum. Oleh orang yang maksum daripada dosa. Orang yang terpelihara daripada dosa. Ada orang tu maksum. Orang tu tuhai tak tuhai jaga daripada berlaku dosa. Maknanya tak berlaku bahang lah. Supaya kita ni boleh jadi bahang kerana tak maksum. Tapi demoning ni maksum. Terpelihara daripada dosa. Ha, kalau kita tidur di penerak, tiba-tiba mengkhabar akan dia, akan orang yang tu oleh orang yang maksum. Seperti Nabi Khidir alaihi salam. Bina atau pendapat yang berkata, pendapat muktamad yang berkata Imam Khidir tu masih hidup lagi. Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir alaihi salam, mari. Nabi Khidir tu mari. Kita tidurlah sejik. Nabi Khidir mari. So, saat ni mu tidur tu, mu tak ada ketuk. Tak ada tubik ke apa so wey. Nabi Khidir mari. So pun alhamdulillah. Tu. Alhamdulillah. So pun alhamdulillah. Tak kena ambil asmaya dah. Muka tak ada ketuk lagi. Lagu tu ke? Tak. Kalau lagu tu. Jikalau tidur yang tidak oleh orang yang tidak tetap kedudukan. Dan mengkhabarkan dia. Ni nak misal hok tinggi dah tu. Berarti kalau misal anak kita, adik kita, bini kita, kokek orang kecek dulu, misal hok tinggi dah. Kalau orang maksum mari duk royak. Seperti Nabi Khidir. Ya khabar lagu mana? Bahwasa mapo bagi mengkhabar. Mengkhabar akan dia oleh orang yang maksum akan bahwasanya dan merusak ni. Ya khabar kata tiada keluar suatu, tiada keluar oleh suatu daripadanya daripada dubur. Daripada duburnya tu lah. Tiada keluarnya daripadanya daripada duburnya. Eh punggungmu tak ada tu aku dengar. Aku tak ada ketuk pun ni. Ah tu. Ya khabar ya royak. Ha ya royak. Ya royak lagu tu. Bawa ya kata apa? Tiada keluar suatu daripadanya. Maka jawab jikalau. Kalau tidur lagu tu, lepas tu ada Nabi Khidir meroyak kata tak ada tu baik apa? Maka bahawasanya seorang dalam risyad ni ya. Tak apalah. Maka bahawasanya batal wuduknya, wuduk seorang yang tak ni tu. Orang tu batal asmaya juga. Ha, sebab tu, walau yakin kata tak tubik pun, pakai kira batal. Kerana akhirnya ulama jadikan semata-mata diri tidur tu, batal asmaya. Bahanah, insyaAllah. InsyaAllah. Batal wuduknya, tapi batal tu atas kaum yang muktamad. Berlaku lagi, ada orang yang lagi kata tak batal, tilik kepada khabaran maksum tak ni? Tu. Bahawasanya batal atas kau yang muktamad. Habis itu kau yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i batal juga.
dan tiada diiktibar, tak dikirakan, tak diiktibar, dan bermula muktada dah, dan bermula tiada diiktibar, tiada dikira, tiada dihukum. Khabar maksum itu tiada dikira, tiada dibuat kirakan akan cerita bagi orang yang maksum tu. Sebab apa mutawakil yang kecek pada Nabi Khadir ni? Ha, tu orang tanya. Ai, kita tak buat kira tu bukan kata kita nak bakit bahang kata ya bahang dak. Kita tak buat kira tu kerana bahwasanya ni ilat khabar. Bermula tiada diiktibar khabar bagi maksum tu. Kerana bahwasanya apanya dalam irsyad? Kerana bahwasanya diri tidur dah. Bermula diri tidur sendiri. Diri tidur tu sendiri. Tidur mana ha? Sipak bagi tidur. Tidur yang tiada tetap itu, tiada tetap papan punggung tu. Kerana bermula diri tidur yang tak tetap papan punggung tu sendiri ialah khabar. Ialah iyo diri tidur itulah yang membatalkan wudu. Diri tidur tu sendiri yang membatalkan wudu. Faham tak tadi? Sebab kita ambil diri tidur tu sendiri membatalkan wudu. Tu diri tidur lagu tu batal. Tu dia. Yo tengok ulama kira. Bukan kerana dusta. Bukan kerana dusta. Jadi bukanlah tidak iktibar itu. Awak kata. Bukan. Jadi bukanlah tidak iktibar itu. Bukanlah tidak iktibar tu. Bukan kata kita tak buat kira kecep bin Nabi Khadir itu. Kerana dusta. Jadi kerana mendusta cakapan Nabi Khadir. Awak kata. Dusta. Jadi kerana mendusta cakapan Nabi Khadir. Atau cakapan maksum tu lah. Bukan kita mendusta. Tu dia. Habis itu. Sebab tu you aktibah hukum. Bukan kita membangkit bohong. Tu. Tu. Sebab tu kalau orang mimpi Nabi SAW dalam mimpi kata, oi malam ni, nampak nak bulan dah, bulan Ramadan sudah masuk. Ya lagi, orang tu kira ayat depan Tok Qadi. Tok Qadi, aku mimpi, Nabi ayat kata masuk Ramadan dah. Tok Qadi tak boleh terima. Tak terima tu bukan dengan sebab membangkit bahawa kata Nabi tu. Dengan sebab Nabi sendiri mengisbatkan masuk bulan tu dengan ru'iyah. Nabi kata, mumposo dengan sebab nampak. Tu bukan kita nak bakit bahawa kata Nabi tu. Nisbah kepada orang mimpi tu, bagi dia nak puasa, salah. Tu, bagi diri dia sendiri tu. Tu. Tapi Tok Qadi nak istihar tak leh. Tu lagu tu, kira-kira. Maka bukan kerana dusta, hingga bahawasanya, ni suk-suk, royoh ni. Hingga ni royoh kepada, royoh mana sehingga hatta hingga pada royoh pada batal wuduk, bahwasanya batal wuduk sana itu, maka bahwasanya batal wuduknya atau yang muktamad sana itu batal wuduk tu hingga nah tu sehingga hukum sehingga bahwasanya dalam rusak ni. Hei, siapa tahu ning nah batal tu jika disumbat kan duburnya dubur seorang sumat dubur sumat lebih punggung disumat umpama timah disumat dengan umpama timah tuai timah sumat lebih punggung timah ni tak kuat eh apa ataupun sumat dengan gapo-gapo apa dengan timah dengan mah dengan gapo apa sumat lebih punggung besi sumat tuai besi puh. Sumat lebih punggung. Berarti yakin cik-cik kata tak tumbek dah sumat dah. Dan tidur ia seorang. Tidur ia. Yang tiada. Tidur yang sifat pada tidur. Tidur ia seorang. Tidur yang tiada tetap. Tiada tetap ini tetap dua papan punggungnya.
dua oleh kedudukannya ataupun dua papan punggungnya. Tidur, tidur nyengeng, tidur apa namanya rak masalah. Apa nak kata batal wuduknya? Nas percaya batal wuduknya. Wuduk bagi seorang tu batal juga. Pasal apa batal? Pasal apa batal? Ilat pada batal. Kerana barang, kerana alasan yang telah tersebut dahulu tersebut. Apa makna barang yang tersebut? Yakni semata-mata tidur itu membatalkan wudu. Awak aja. Jadi semata-mata tidur itu membatalkan wudu. Habis itu, hasikat terdulu kemudian kata bersalahan jikalau tidur tetap kedudukannya dan mengkhobat oleh maksum dengan keluar sewaktu. Ha, hak ni tak, hak ni wajib, wajib mai semaya. Kita tetap punggung malat. Khabar mana Nabi Khadijah kata, mengketuk saat ni. Walaupun tetap bapak punggung malat tapi Nabi Khadijah kata ketuk kena mai semaya. Kena percaya hak tu. Kena percaya satu tu. Ha tu. Padah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi jami'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'uka bil la yakshi wa 'amalin la yurfa'u wa 'ilmin la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر خلاني وقل لذي ما حب أو جيرة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والثناي عمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرباتنا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا نتقيا علما نرضى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه